Selamat datang di channel kami. Tetap tenang, santai, dan selamat menyaksikan. Oke, mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Malam ini nyoba peralatan podcast baru. Ini teman saya lagi, Alexander Doni. Terima kasih wis bantu aku ya, udah bantu saya mulai jam 8 tadi nyeting sampai jam berapa ya, jam 10:30. Nyeting peralatan podcast yang baru aku beli. Ini dua mic ya. Dua mic plus satu. Iya, plus satu Bu ya. Sama led-nya udah redup, belum dicas. Jadi kita ini hari ini malam ini nyoba syuting ya, nyoba peralatan baru kita. Dari tadi jam 8 dibantu sama Mas Alexander Doni masang-masang nyeting. Terus terima kasih sama adikku Denny Wicaksono ya. Terima kasih sudah dipinjami kamarnya yang sudah enggak ditempati. Terima kasih sama istrinya Denny juga, Anda. Terima kasih ya, Anda, sudah dipinjamin kamarnya. Aku bingung mau masak lokasi syuting kok di dapur terus. Ya, yang keren lah di mana gitu, kayak studio ya. Terima kasih. Ini kamar yang kosong, kamarnya adikku sudah enggak dipakai, ya mungkin lain kali dipakai. Akhirnya jadi studio. Akhirnya jadi studio sambil ngetes mic yang baru beli. Ya lumayan kalau buat saya sih mic-nya mahal. Kalau buat Anda enggak tahu mungkin murah gitu ya. Ini belinya sudah berapa lama? Baru seminggu kali. Ini lumayan menghabiskan uang ini sampai jual-jual SRF ini ya. Sampai jual-jual mainan. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan sama Doni, Alexander Doni. Tadi sebenarnya rencananya Alexander Doni ini kesini. Loh, nanti kok kayak gitu. Oh, ketutupan filter. Rencananya kesini tuh mau beli mainan. Mau lihat mainannya? Ini mainannya. Ini karena saya juga lagi dompetnya kosong ya. Ya terima kasih sudah mau ngisi dompet saya ya. Ini serah terima. Terima kasih ya. Sama-sama. Ini pokoknya ikut saya. Oh iya tak, sak pokoknya tak. Terus murah ya. Sak semute kan? Iya sak semute tak bonus sih semut. Sak semute. Ngerti nggak saya jual berapa? 500.000. Mau dibeli. saking baiknya sama saya ya. Jadi harganya seharusnya cuma 100.000 ya. Dibeli 500.000. Terima kasih loh bro ya. Sama-sama. Boknya saya jual lagi kalau ada yang mau boknya. Boknya berapa? 250 boknya? 250. Oh iya, sip-sip banyak ya. Sip-sip. Jadi ya beginilah para penghobi ya. Enggak cuma suka motor mobil-mobilan ya, figur-figur ya dibeli ya. Iya, semua. Kalau Mas Alexander Doni ini tak akui di rumahnya apapun ada, memang enggak cuma mobil-mobilan ya, figur juga. Bulan-bulan ini ada PO enggak? Ada PO enggak? Oh, PO-an macam. Saya kan koleksi invoice. Oh, tukang koleksi invoice ya. Keren ya Anda ya. Buat apa terus invoice-nya? Ya rencana-rencana kan aku mau datangin ke rumahnya teman-teman action figure ya. Para kolektor ya, ada Mas Main, ada Cover, ada ini apa? Tukang custom di Malang, Mas Andi itu Andi Tobro. Ya. Jadi kawan-kawan kita datangi ya. Nanti kalau datang itu repotnya kan ini nggak bisa lepas ini ya. Iya. Yes, anu, nggak emik HP atau buaya itu yang pakai yes. Atau pakai gimbal yang aku beli pertama kali itu juga belum pernah terpakai sama sekali sampai sekarang. Iya. Sayang ya. Jadi saya kan pinginnya jadi YouTuber ya. Pingin bikin konten. Positif. Iya. Iya. Positif. Total. Jadi
bikin konten ya, podcastan, pokoknya modal kita apa sih? Modal kita itu apa yang kita mampu ngomong ya, ngomong kita bisa. Pertama, yang kedua modalnya apa? Saya sudah lama beli mainan ya, jarang dibukai. Ya iku wis buat konten ya, dibukai satu-satu wis mungkin kalau mainan besok ya. Hah? Dibukai satu-satu setahun enggak habis. Wah, habis lah. Paling enggak jadi bisa jadi kalau unboxing mainan cuma 50 episode kali. Cuma sementara itu. Ya kalau punya uang lebih ya nambah, kalau enggak punya ya wis diam aja wis diumpet. Jadi ini sudah jam 11 malam kali ya. Aku ditemani sama ini teman yang paling sering kesini ya, sini wis temanku. Bu cuma ngopi tok atau apalah, ngobrol-ngobrol atau dia jual mainan ke aku jual mainan ke dia wis pokoknya muter di situ aja. Wis namanya hobi ya. Juga pertemanan itu temennya macam-macam, ada teman kerja, ada teman sehobi, ada teman sekolah, ya semacam-macam lah teman. Ya ini lah teman yang sehobi dengan saya dan paling sering kesini. Yang lainnya mungkin belum, nggak terlalu akrab mungkin ya, masih mungkin malu-malu, aku lu nyantai orangnya. Ada lagi temanku akrab ini Mas Haris. Aris, Facebooknya Aris Madarastai. Itu akrab itu. Dulu sewering ke sini. Mbah itu nitip Hot Wheels-nya atau nitip minta tolong dibayarkan Hot Wheels-nya gitu. Atau dia ini apa? Ada mafia jualan ban karet. Aku dimintai tolong nebus gitu. Ada seperti itu. Kemarin saya sebenarnya mau ke sini. Tapi kan studionya nggak siap, jauh-jauh dari Lamongan ke sini. Tapi studionya nggak siap, ya kita cuma ngobrol tuh akhirnya sama ngopi. Ngobrol sama ngopi, jadi lain kali katanya mau ke sini mau ngobrol lagi, tapi minta direkam karena ya. Ya, beginilah. Mungkin lain kali Anda bisa bergabung bersama kami ya, gantian ya. Yang mau kasih sponsor juga boleh. Ini untuk orang tak bisa loh. Tak beli ininya dua lagi ya. Mic-nya beli dua lagi. Sekalian aja muter seruan. Nanti bisa untuk orang tak bisa, untuk sekelompok bisa. Nanti tak sediain mic-nya yang lebih bagus. Pelan-pelan tapi uangnya belum ada. Jadi pelan-pelan nanti kita perbaiki semuanya. Meetingnya biasanya pakai HP, nanti pakai kamera sungguhan. Enggak salah-salah. Terus biasanya ngeditnya cuma pakai KineMaster gratisan ya. Ngeditnya pakai PC kan ya. PC yang rock yang harga berapa itu? 80 juta itu ya. Iya, shopping juga lo. Macam. Ini nanti berikutnya bintang tamu siapa? Gak tau. Ganti nama sama Luna Maya? Oh, waduh Luna Maya gak enak, gue jangan disebut ini. Gak enak, nanti kesannya ini, apa, sudah top ya. Padahal belum top banget deh. Plus. Jadi, inilah ngobrol kita malam ini. Sudah gak usah panjang-panjang. Yang penting ada isinya kontennya ya. Ya cuma ya terima kasih lagi ya Bu sama Mas Doni, Alexander Doni, sama adikku Deni Caksono, sama istrinya yang sudah minjemin kamarnya. Kebetulan kita kalau bengok-bengok pun apa teriak-teriak nggak dengar kok, karena kita di lantai dua ya. Iya. Sebelah kita gudang, sebelah kanan kita itu apa tempat jemur pakaian. Jadi nyantai aja. Oke. Sekian, selamat malam. Terima kasih sudah menyaksikan podcast malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Mainkan terus.